rencana nanti sebelum sampai pasar Kota Yasa mampir dulu di Curug Pelat lor. Ya, pakai apa nanti Curug Pelat dilihat dari atas. Agak cerah sih pagi ini lor Purwokerto. Depan damkar saya belok kiri lor mau terobos jalur ini. Lewat semampir ini lor, jalurnya sepi. Tembusnya perempatan ini lor, kalau ke kanan ke arah Unsur, saya masih lurus jalur kelurahan semampir, masih perumahan juga. Yang ini nanti tembusnya di sebelah timurnya Tugu Batu Rombong. Jadi nanti ini tembusnya ke jalur arah Langen Tetol lor, kalau ke timur. Terus lagi nyampe perempatan nanti saya ke kanan lur arah Papua Rang. Ya dari pertigaan ini saya ke kanan lur arah Papua Rang, arah jalan arah Batu Raju. Nah ini Langen Tirtonya lur, kolam renang yang udah lama banget. Belum pernah ujian saya di situ. Pak nanti ada pertigaan lur di Papua Rang, saya belok kiri arah Batu Raju. Nah itu depan lor pertigaan, kalau ke kanan ke kota, ke kiri arah Batu Raden, saya arah kiri. Ini sudah berada di jalur utama atau jalur tengah arah Batu Raden lor. Lumayan rame sih jalannya. Ini sejuk lor di wilayah Pandak lor, depannya teganya Om Rosis tapi masih tutup tuh bakul jawabannya. Kemarin di sini juga rame lor, The Forest Island, Desa Remboah, barunya keren. Sebelah kanan ini ada juga wisata The Village, mantap juga lor. Ya itu depan nanti ada lapangan lor Papua dan rumah main. Ya ini dulu sudah lipat Purwokerto terbentuk di sini lor, tahun 2018 apa ya, kalau nggak salah. Di kanan kiri di sini mulai banyak bakul tanaman hias lor, dagang tanaman hias. Kanan juga ada, yang kiri juga ada, termasuk bunga dan lain-lain. Warung dawet itu di sebelah sana lur, tengah sawah. Ada budayanya. Ini lapangannya lur, sebelah timur itu ada SMA Negeri 1 Batu Raden. Yang depan PGRI SMP. Di depan itu ada perempatan lur, biasa dikenal oleh masyarakat sekitar perempatan BRI, karena sebelah utaranya dari perempatan ini sebelah kiri ada kantor BRI. Nah nanti saya ke kanan. Ya itu kiri ada BRI lur, saya ini ke kanan itu yang ada tulisannya Polaris Coffee. Kalau lurus arah Batu Raden. Ya nanti coba mau, ini tidak jauh sih lur, Curug Pelat dari sini paling 100 meter. Nanti coba kita lihat pakai drone kayak apa curugnya. Ini untuk masuk ke Curug Pelat lewatnya sini lur, sana belok kanan, nanti belok kiri itu masjid. Ya curugnya ada di situ lur, bawah ini, di bawahnya dari Cafe Polaris. Ini coba tak lihat pakai drone lur kayak apa.